Halo Spelabers, welcome back to Salam Sepak 39. Kali ini kita akan bahas lanjutan fase grup babak 8 besar Liga 3 Nasional 2024. Berikut hasil pertandingan putaran kedua yang digelar pada Sabtu 1 Juni 2024. Kita mulai dari grup 1, berikut klasemen sementara dari hasil putaran pertama. Puncak klasemen dipimpin oleh The Giant FC dan Adiaksa Formel sama-sama raih 3 poin. Mari kita lihat hasil pertemuan kedua. Di partai pertama, Adiaksa Formel versus Persekapes Pasuruan, skor 1-2 dimenangkan oleh Persekapes Pasuruan. Dapat 3 poin, Persekapes Pasuruan geser Adiaksa Formel dari peringkat 2 karena menang head-to-head. Di partai kedua, The Giant FC versus Persika Subang, skor 2-0 dimenangkan oleh The Giant FC. Dengan ini, The Giant FC tak tergeser dari puncak klasemen dengan 6 poin. Kita pindah ke grup 2, berikut update klasemen dari hasil match pertama. Persiko FC pimpin klasemen dengan 3 poin, menyusul Persibo Bojonegoro dan Persikota Tangerang sama-sama raih 1 poin. Di partai pertama, Persikota Tangerang versus Persiko FC, skor sama kuat 0-0. Dapat tambahan 1 poin, Persikota Tangerang geser Persibo Bojonegoro dari peringkat 2. Lanjut di partai kedua, Tornado FC versus Persibo Bojonegoro, skor 0-1 dimenangkan oleh Persibo Bojonegoro. Dapat tambahan 3 poin, Persibo Bojonegoro kembali geser Persikota Tangerang dari peringkat 2. Adapun jadwal lengkap Liga 3 Nasional babak 8 besar fase grup terakhir yang akan digelar Senin 3 Juni 2024 sebagai berikut. Inilah sekilas info hasil dan jadwal serta update klasemen Liga 3 Nasional babak 8 besar 2024. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.